Okay, so we are back in our quiz, RPG quiz, di mana kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai RPG, kepintaran kita mengenai RPG ya. Ini kali ini kita akan lihat can you name the this RPG main character. Pokoknya basically dia akan, kalau kita lihat langsung aja lah ya. Kita lihat title-nya, kita akan tebak setiap karakter di sini, kayak misalnya game ini what is the main character ya, nama-nama main character, nggak harus nama lengkap, pokoknya udah nama panggilannya gitu udah harusnya udah cukup lah ya. So tanpa panjang-panjang lagi, coba kita mulai. Aku nggak mungkin menjawab semuanya karena aku kayak udah lihat ini Earthbound, Skies of Arcadia, Azure Dream, Golden Sun, I never play any of them. So kalau mungkin kalian bisa lebih tahu, jangan nonton ini dulu, maksudnya di pause dulu. Kalian kunjungin linknya di bawah, kalian coba sendiri dulu. Nanti kita compare skor kita ya. Atau kalian mau coba sambil lihat-lihat di sini ya. Mending kalian coba dulu deh. Alright, let me start. So, Final Fantasy 2 aku belum main, tapi I know the character I play. Kalau kalian pernah main game PSP-nya, kalian pasti tahu yang di CD ya, Final Fantasy itu kumpulan semua karakter-karakter dan antagonisnya. Jadi nama karakternya kalau nggak salah Virion. Yes, yang tiga ini dulu, tiga itu Onion Knight kalau nggak salah. Tapi no, I'm not. Kayaknya ada namanya, cuma itu yang nggak tahu. Kalau di DC dia Onion Knight sih, saya nggak ngerti. Nggak pernah main. Empat juga belum pernah main, tapi I know it's Kane. Kane itu bukan salah satunya. Cecil, sorry. Cecil ini jujur karakter yang bagus sih, kayak dia punya sisi dark and sisi light, seperti human ya, cuma human mungkin kebanyakan darknya, kebanyakan nonton pemuda tersesat sepertinya ya, dark mulu isinya. Final Fantasy 5 I play Bards tapi nggak sampai tamat. 6, one of my favorite, Terra. Final Fantasy 7 of course everyone knows Cloud. Tuh sebentar, ini apa nih? Kok Cloud pakai nama lengkap Cloud Strife, yang Terra-nya nggak pakai nama lengkap? Terra kan Terra Branford kalau nggak salah. Kok saya yang salah? Ya udah deh. 8, it's Squall. 9, Zidane. Rebel, number... Ini lumayan nih sekalian. Kalau misalnya kalian ada yang nggak tahu nama lengkapnya, kalian bisa ngerti juga nama lengkapnya setiap karakter di sini. Oke, udah cukup menjelaskan. Waktunya tinggal dikit. Final Fantasy 10, Tidus. X2, of course Yuna. 12 Fun, 13 Lightning, The World Ends With You. Waduh, aku never play nih. Aku juga belum nonton animenya yang kapan hari. Waduh, kayaknya aku gak ngerti nih. Mohon maaf nih, The World Ends With You aku belum main. Threads of Fate itu ada dua sih. Ya, gak tahu kalau satunya bisa juga gak bisa. Si Threads of Fate itu ada Rue sama Min ya. Dia ada dua karakter utama, tapi mungkin lebih ke Rue lah ya. Orang-orang lebih kenalnya Rue. Pagan Story itu I have played it, tapi aku gak suka. Mungkin kapan-kapan kita masukin di nostalgia juga lah ya. Pagan Story kalau gak salah namanya Ashley ya. Duh, kok malah Wild Arm? Jujur aku Wild Arm 2 malah gak ngerti nama karakternya, aku gak pernah main. Ashley kan? Bukan ya? Ashley? I don't know. Nanti kita kalau waktunya habis atau give up, mungkin kita lebih tahu lah ya. Sambil lihat-lihat. Symphonia I play, of course, Lloyd. Kalau ada Zero No Kiseki, mungkin Lloyd juga tuh nanti. Symphonia 2 itu bukan Lloyd. Belum pernah main, tapi kayaknya similar Emil kalau nggak salah ya. There you go. Belum pernah main, tapi katanya lumayan kok. Destiny, it's Tan Aileron, yes. Terus Destiny 2, it's anaknya itu siapa ya? Kyle Aileron? Bukan. Oh, dia pakai nama ibunya ya. Dunamis. Oke, okay. Alright. Belum pernah main tuh. Eternia, who is that? Reid Herschel. Yeah. Fantasia is Crash. Abyss is Luke. Legendia itu Senel. Ulich. Innocence, waduh, aku main yang bahasa Jepang deh kapan hari itu. Rumi, bukan ya, Rumi, sudah tak tahu lah. Rebirth, aku juga belum main. Vesperia, of course lah, kita udah main. This is, aku suka banget MC-nya. Tales of Hearts, I don't know. Udah ada di PS Vita tapi belum main ya, belum main, sungguhan, I don't know.
Tales of Grace belum main, tapi aku udah punya figurnya. Very good, mirip kayak Kenshin kalau bilang stylenya itu kayak pedang gini. Star Ocean Rodic. Bukan? Redic? Rodic kan? Yuk. Aku main sampai tamat kok setahuku Rodic. Sebentar. Oke, skip dulu. Star Ocean Second Story, that's the second yang kita udah pernah live stream. Ini udah lama sih, mungkin kalau kalian nggak ngerti mungkin ya memang dulu agak awal-awal dulu live stream Second Story. It's Cloud Sea Kenny. Till the End of the Fate Lane Cut, The Last Hope, It's Edge Maverick, Wild Arm Rudy. Tiga itu kalau nggak salah Virginia, no, N-nya dua. Aku belum tamat sih, tapi aku kayaknya inget banget cewek kok bajunya dress pink gitu. Virginia kan? Nanti lihat, kita coba lihat ya. Wild Arm 4 tuh kalau nggak salah Jude. Yep. Sebentar. Ini jangan-jangan karakter utamanya Station 4 nih saudaraan sama karakter utamanya Wild Arm 4. Sama-sama 4 mungkin dibuat sama ya, Maverick ya. Saya taunya Maverick dari Logan Paul. Gak tau deh, jangan. Maverick itu juga ada di itu ya, bahasanya di Mega Man untuk robot-robot yang mulai berontak itu Maverick. Grandia of course one of my favorite games, walaupun nggak ada yang noticeable, musik biasa, cuma I don't know, I have a lot of childhood from Grandia, so Justin. Grandia 2 Yudo belum tamat nih, mau aku buat gameplaynya lagi. Grandia 3 it's Yuki. Yep. Sebentar, kenapa Grandia 3 aja ada 2 baru sadar. Suikoden, aduh ini. Tier McDoll, walaupun semua Suikoden itu apa namanya? Karakternya nggak ada namanya. Tapi ada nama official yang mereka dikasih dari gamenya, tapi kita namain sendiri ya. Untuk Suikoden 2, Ryo. Suikoden 3, Hugo ya kalau nggak salah. Ada banyak sih Suikoden 3, cuma yang kelihatan di kaset PS-nya di depan pasti Hugo. 4 itu, nah ini kalau nggak salah namanya aneh kok, Laszlo. Yep. 5 ini aku jujur namanya panjang dan aku nggak seberapa ingat, mudah-mudahan bener. Frey, oh oke, okay. Frey cukup ternyata, Frey Jadul something ya, Frey ternyata. Oke, okay. Xenogears belum main tapi I know karakter utamanya terkenal banget, Fei Feng Wong. Xenosaga, bentar, ada karakter utama kah itu? Robotnya ya, robotnya Cosmos kan kalau nggak salah. Bukan It, bukan ya Cosmos, bukan merk itu ya, nasi rice cooker itu kipas angin juga aja Cosmos sih. Ultraman Cosmos. Xenosaga. The girl, who is that name? Shion, yeah, there you go, Shion Uzuki, the girl, yeah. The girl yang agak udere bisa dibilang, gak ada ekspresinya sama sekali. Chrono Trigger, Chrono kan? Masa Chrononya tanpa H? Iya gak sih? Udah lupa, mungkin saatnya kita main lagi deh. Chrono Cross itu Search, belum, aku juga belum namat itu Chrono Cross. Panjang soalnya. Golden Sun I don't play, ini kayaknya udah mulai gak play semua nih. Golden Sun gak play, Azure Dreams gak play, ini Lunar. Waduh, itu pembuatnya sama kayak Grandia sih dulu, Game Arts kalau nggak salah. Aku belum main, sungguhan. Kayaknya salah satu yang perlu kumainkan juga. Eternal Sonata belum, Last Remnant dulu main, tapi aduh, nggak sampai tamat dan karakternya nggak memorable banget sampai kayak gininya sih. So, no, Steamboat, Thousand Arms, nah ini. Rogue Galaxy, it's... Waduh, udah lama nggak main Rogue Galaxy. Jester. Yep, Jester Rogue. Thousand Arms ini salah satu hidden gems di PS1 ya. Kalian perlu main ini. Jujur ini waifu apa kayak ada waifunya harem juga, ini bagus banget. Kayaknya kapan-kapan kita perlu main ini deh. Kayaknya seru, sungguhan seru. Mice Triumph, Persona 2. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Persona 3 waktu kita socialing yang hermit yang main online itu Tatsuya and Maya kan. Persona 3 it's Minato, Yuki Minato,
Berarti Minato mungkin. Iya, yeah, Minato Arisato. Ya, yeah, seperti yang aku bilang, waktu kita main ada dua ya. Minato Arisato from the manga. Yuki siapa namanya? Yuki siapa tuh? Makoto Yuki, it's from the movie. So, two names. Hisgaya, ya benerkah ini? Aku cuma tahu ini soalnya. Ya, itu aku cuma tahu itu, belum pernah main soalnya. So, we are doing good, I guess. 46 for 67. Line ini kayaknya aku nggak ngerti. Nah, coba ya, give up. Aku, Star Ocean, I know Roddick. Sungguh, coba kita give up dulu deh. Oke, okay, satu-satu. Final Fantasy 3, Lunette. Cewek ya? Cewek ya? Oke. Okay. The World Ends With You, Neku. Saudaranya Deku mungkin ya. Kan bener Ashley. Tadi aku udah bener Ashley. Wah, kurang ajar nih orang. Tales of Innocence, Ruka. Oke. Valkyrie. Tales of Heart, Xing. Waduh. Chinese banget ya. Mungkin dari Liu Wei mungkin dia. Sebentar. Star Ocean. Retix Ferens. Coto mate. Ini apa? Sebentar, Retix Ferens Roddick. Hey, sebentar. Kan bener tadi Roddick. Hey. Di sini saya sakit hati sekali. Retix Ferens ya. Retix Ferens. Dulu saya juga pernah nyari lagi kapan tuh aku enggak ngerti Retix Ferens aku nyarinya. Mungkin gara-gara waktu Nintendo Switch ngeluarin Star Ocean remake ya, bukan remake, remasternya itu mungkin aku pernah nyari ya. Loh, ini bener loh, Virginia Maxwell. Cari nih. Character. Virginia. Aish. Kan udah bener, Pak. Kan mana saya tahu nama lengkapnya. Ini 5 Din. Oke. Okay. Ini jujur Wild Arms ini salah satu series yang kalian harus coba juga karena gameplay-nya cukup interesting kok. Semuanya pakai tembak ya. So, cukup interesting. You should try. Agak underrated sih kalau aku bilang, cuma you should try. Shinosaka betul, Shinosaka 2 Jin ini saudaraan ya, Shion Uzuki sama Jin Uzuki. Nah, ini juga Shinosaka trilogi ada sampai episode 3, kalian juga perlu coba deh kalau kalian belum. Golden Sun Isaac, Felix Koh Vice apa? Ngerti. Lunar itu Alex dan Hero, oke, okay. Eternal Sonata. Last Remnant Ras Sykes. Enggak pernah ingat sama sekali. Infinite Undercover. Oke. Alright, so I get most of it. Berarti yang enggak benar berapa ini? Waduh. You got 69%. A little bit spicy. Enggak di. Oh, sengaja memang si Roddick tadi sama Virginia, Ashley ini juga enggak dibenerin karena memang skornya disuruh jadi 6. Ternyata quiz ini sengaja kita nggak dapetin 100, sengaja dapetin 69, oke. Okay. Paham? You and this quiz go together like chocolate and peanut butter. Anda diam. Diam Anda. Aduh, ya udah. So, I think this is what we will review for this part. I hope this will give you reference. Mungkin ini ada salah satu reference-reference juga untuk RPG yang mungkin kalian mau explore-explore RPG di emulator di HP kalian. Dan kalian mungkin mau liburan ini, kalian bisa mulai stock up ini ISO-ISO-nya ini kalau mungkin kalian bisa cari. Oke? Okay? So, kalau kalian mau tanya misalnya, Bang, buat arm-nya aku tertarik, Bang, ini ada di konsol mana? Say in the comment, I will reply. Oke, okay, see you in the next JRPG discussion and bye-bye. こんな時も笑う君の声が聞こえる失敗しても大丈夫だってだから僕は恐れない出口の場所にも踏み込めるだって触れ合うたびに知るたびに